Perubahan iklim dan juga bergesernya gaya hidup manusia saat ini yang serba instan dan tak sehat, secara tak langsung hal ini telah membuat manusia modern lebih gampang terserang penyakit serius dan mematikan. Namun, meski begitu, ada pula beberapa tempat di dunia ini yang justru membuat penghuninya menjadi sehat dan panjang umur. Berikut adalah tempat-tempat unik yang berjuluk The Blue Zone. Satu, Nicoya. Terletak di sebelah utara Costa Rica, Nicoya merupakan salah satu destinasi wisata penting di Costa Rica. Dengan banyak pantai indah di wilayah ini, merupakan magnet alami bagi wisatawan. Namun, meski begitu ada hal lain yang menarik dari kota ini. Ya, Nicoya merupakan salah satu wilayah Blue Zones, di mana warganya memiliki harapan hidup yang tinggi. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Padahal Nicoya merupakan destinasi wisata yang ramai dan dekat dengan gaya hidup yang tak sehat. Jawabannya ternyata cukup sederhana. Masyarakat di kota ini ternyata memiliki aturan yang cukup ketat tentang memakan makanan olahan. Mereka sangat anti memakan makanan olahan dan hanya mengkonsumsi makanan hasil panen seperti kacang, labu, jagung, dan buah-buahan tropis. Pola makan inilah yang membuat tubuh warga Nicoya menjadi sangat sehat. Dengan konsep ini, warga Nicoya saat ini memiliki rata-rata harapan hidup mencapai usia 90 tahun. 2. Loma Linda. Sebagai negara pelopor mendunianya junk food, Amerika merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki gaya hidup paling tak sehat di dunia. Namun meski begitu, di negara berjuluk Paman Sam ini, ternyata ada pula sebuah wilayah yang masuk dalam kategori Blue Zone. Tempat itu adalah Loma Linda, sebuah wilayah kecil di Los Angeles yang jauh dari kesan hiruk-pikuk kota besar. Masyarakat di Loma Linda, yang pada umumnya merupakan jemaat Kristen Protestan yang taat benar-benar menerapkan dasar agama dalam kehidupan mereka. Dasar-dasar agama ini diantaranya menjaga kedamaian pikiran, menghindari makan daging, dan banyak makan tanaman dan kacang-kacangan yang kaya akan serat. Hal inilah yang mendorong tingginya harapan hidup warga Loma Linda yang 10 tahun lebih lama dari wilayah Amerika lainnya. Ikaria, Yunani. Banyak orang mungkin menganggap tidur siang adalah hal yang tidak penting atau bahkan perilaku orang yang malas. Tapi pada kenyataannya, tidur siang sebenarnya sangat baik bagi kesehatan jiwa dan raga manusia. Hanya saja, tidur siang yang dimaksud di sini bukanlah tidur siang dengan durasi lama hingga berjam-jam, tapi hanya tidur siang dengan durasi yang pendek. Hal inilah yang dilakukan oleh warga Ikaria, sebuah pulau di Yunani yang konon menyimpan resep umur panjang. Resep tersebut sangatlah sederhana, yaitu kebiasaan tidur siang yang diimbangi dengan disiplin dalam hal konsumsi makanan. Warga Ikaria juga terhitung sering berjalan karena wilayah yang mereka tinggali merupakan area pegunungan. Hal ini membuat mereka lebih sehat karena banyak menggerakkan tubuhnya. Selain itu, warga Ikaria juga sering berpuasa dan lebih memilih untuk meminum susu kambing daripada susu sapi yang dinilai lebih sehat. Kebiasaan inilah yang membuat harapan hidup warga Ikaria mencapai lebih dari 90 tahun tanpa mengalami kepikunan dan penyakit kronis. 4. Sardinia, Itali. Sardinia merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Itali, Spanyol, dan Tunisia. Pulau ini merupakan bagian dari Itali dan merupakan yang terbesar kedua setelah Sisila. Masyarakat di pulau ini terkenal cukup aktif dan ramah, di mana kita akan sering melihat orang-orang tua yang terlihat sangat sehat dan terawat. Karena itu tak heran jika pulau ini masuk dalam salah satu wilayah Blue Zone. Tapi apa rahasia di balik sehatnya para lansia di pulau ini? Ternyata jawabannya cukup sederhana. Warga pulau ini terbiasa untuk mengkonsumsi makanan dengan bahan utama sayuran, yang secara tak langsung membentuk pola diet sehat untuk tubuh mereka. Masyarakat Sardinia juga dikenal cukup aktif dalam melakukan aktivitas fisik, mengingat pekerjaan mereka yang kebanyakan merupakan petani atau pengembala kambing. Dengan profesi ini, warga Sardinia setidaknya akan berjalan sejauh 8 mil setiap harinya. 5. Okinawa, Jepang. Sudah bukan rahasia lagi jika Jepang memiliki banyak daerah dengan harapan hidup yang tinggi bagi warganya. Kebiasaan mereka yang gemar mengkonsumsi makanan segar yang minim bumbu dan budaya jalan kaki mereka
secara tak langsung membuat orang Jepang tergolong sangat sehat. Di pulau yang terkenal akan keindahannya ini, terdapat budaya yang menekankan hubungan keluarga dan sosial yang sangat erat. Penduduk Okinawa sangat mementingkan hubungan antar sesama dan juga perilaku hidup sehat yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Eratnya hubungan sosial ini juga membuat kehidupan Okinawa jadi lebih tenang dan bahagia karena mereka saling menjaga satu sama lain. Faktor inilah yang menunjang tingginya harapan hidup di Okinawa. Pulau ini bahkan masih memegang rekor sebagai pulau dengan wanita paling panjang umur di dunia, dengan banyak wanita yang telah melewati ulang tahun ke-100 mereka.